Sungguh naas, seorang ayah bersama putrinya tewas tenggelam di dalam sungai saat hendak belajar berenang di Desa Simartugan, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Kejadian bermula ketika Samsudin Kaloko bersama putrinya Intan Karunia bersama ibunya Nurhayati pergi ke sungai hendak mengajari putrinya berenang, dan saat hendak asik berenang, tiba-tiba sang anak tergelincir ke sungai. Sang ayah berusaha menyelamatkan, namun naas keduanya tenggelam. Melihat kejadian tersebut, si ibu histeris dan langsung meminta bantuan kepada warga sekitar dan pihak kepolisian. Dari kejadiannya sekitar jam 2 siang, kejadiannya hari ini anak ingin belajar berenang. Jadi dia tenggelam ke dalam sungainya, jadi bapak ikut nolong biar adiknya selamat, tapi bapaknya juga ikut tenggelam karena sesak napas. Jadi waktu pencarian mencari biar selamat sekitar 2 jam. Kedalamannya ini seperti apa nih, Pak? Kedalaman sungai cukup dalam juga karena sekitar 7 meteran. Pernah nggak sebelumnya kejadian di sini, Bang? Belum pernah, kejadiannya cuma baru kali ini. Berupaya mengeluarkan jasad korban yang tenggelam di dasar sungai, masyarakat bersama tim SAR berusaha melakukan dengan alat seadanya dan akhirnya berhasil mengevakuasi korban setelah berjibaku selama 2 jam. Setelah berhasil mengevakuasi, kemudian jasad kedua korban dibawa ke puskesmas dan seterusnya disemayamkan di rumah duka. Dari Dairi Sumatera Utara, tim liputan melaporkan. Di kamar nomor 13 Losmen Delima, Jalan Delima inilah Adnan, warga Jalan Bukit Tempurung, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, ditemukan sudah dalam keadaan tak bernyawa. Penghuni losmen ini pertama kali ditemukan oleh pegawai losmen saat ia ingin membangunkan karena tak kunjung keluar dari kamarnya. Namun saat dipanggil-panggil, korban tak juga menyahut dan saksi pun membuka pintu losmennya. Dan alangkah terkejut saat ditemukan korban dalam keadaan duduk di lantai, tersandar di tempat tidur dalam kondisi tak bernyawa. Jam 10:30. Mulanya ke mana? Gedor-gedor gitu, saya gedor-gedor gitu, Pak. Nyambung kan dari waktu, nyambung, nggak ada sautan kan gitu. Baru kebuka lah kamar kan tuh, mungkin ada, nggak ada orang lain. Buka orang, ada duduk gitu. Posisi duduk? Posisi itu, tadi. Dia ada sering nginep sini? Sering, Pak. Gak sekali lah, pernah gak sekali. Gak sering. Sendiri? Gak tahu, soalnya saya bukan saya masuk Semarang, kawan. Saya hanya bagian, tukang gedor-gedor aja lah, habis waktu saya tukang-gedor. Sementara itu, petugas Polsek Padang Hilir dan Polres Tebing Tinggi serta tim Inavis Polres Tebing Tinggi dengan menggunakan peralatan APK usai melakukan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP mengevakuasi korban ke rumah sakit DR Kumpulan Pane guna keperluan otopsi. Ibtu Asmuni mengatakan korban ditemukan pertama oleh pegawai losmen dan saat ini belum diketahui penyebab kematian dari korban tersebut karena masih menunggu hasil otopsi dari rumah sakit. Kemudian setelah kamar dibongkar, kamar 13 tersebut, kami melihat mayat tersebut dalam keadaan bersandar dengan memakai baju lengkap. Kemudian ya, kita pun sebelum ada pemeriksaan dokter, kita panggil Inavis beserta orang Polres dan yang berkompeten. Mayat kita bawa ke rumah sakit umum untuk dilakukan pemeriksaan visum luar dalam oleh dokter. Namun untuk hasil kita belum mengetahui, berhubung kita masih menunggu pihak dokter rumah sakit umum. Demikian. Artinya korban ini meninggal belum tahu, Pak, ya? Jadi kita belum bisa menyimpulkan. Jadi apa yang harus kita kerjakan, itulah yang dulu kita kerjakan, amankan TKP, itu kamar kita polis lain untuk pengamanan pemeriksaan lebih lanjut. Kini kasus tewasnya pria berusia setengah abad ini sudah ditangani pihak Polsek Padang Hilir bekerjasama dengan Polres Tebing Tinggi.
Dari Tebing Tinggi Sumatera Utara, tim liputan melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Karo berhasil menangkap dua tersangka pencurian kendaraan bermotor di Desa Bunuraya, Kecamatan Tiga Pana, Kabupaten Karo. Kedua tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas pada kakinya dikarenakan melawan petugas dan berusaha melarikan diri. Dan kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Menurut Kasat Reskrim Polres Tanah Karo, jika penangkapan kedua tersangka hanya 5 jam usai korban membuat laporan pencurian. Kedua tersangka ditangkap di sebuah penginapan di Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, bersama dengan barang bukti sepeda motor curiannya. Salah seorang di antaranya merupakan residivis dalam kasus yang sama dan baru saja bebas dari penjara usai menjalankan hukuman. Jadi setelah kita mendapat laporan dari korban, kita melakukan penyelidikan. Kita ketahui bahwa tersangka berada di daerah Bandar Baru, di salah satu penginapan. Selanjutnya anggota kita melakukan pengejaran. Jadi pas di penginapan Ateng atas, kita mendapatkan kedua tersangka sedang duduk-duduk. Jadi setelah kita interogasi, mereka menyatakan bahwa mereka telah melakukan pencurian di simpang Desa Bunuraya. Salah satu dari tersangka tersebut melakukan perlawanan terhadap anggota kita. Kita melakukan tindakan tegas terukur. Salah satu dari tersangka tersebut adalah merupakan residivis dengan tindak pidana sama, curanmor juga. Kemudian untuk pasal yang kita persangkakan yang mana? Pasal yang kita persangkakan pasal 363 KUHP. Ancaman hukumannya mana? Ancaman hukuman 10 tahun. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka saat ini diamankan di Polres Tanah Karo untuk menjalani pemeriksaan dan terancam dengan pasal 363 KUHP pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Karo, Sumatera Utara, tim liputan melaporkan. Dua tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor roda 4 ini tidak lagi dapat berkutik usai diamankan petugas dari Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Karo. Hanya dalam hitungan jam, kedua tersangka ini berhasil ditangkap oleh petugas di kawasan Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, usai merampok satu unit truk di Jalan Besar Kecamatan Merek. Menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Tanah Karo dalam melancarkan aksinya, modus kedua tersangka adalah dengan menyetop truk dan mengatakan telah menabrak peliharaan warga. Saat truk berhenti, tersangka pun langsung menodongkan senjata tajam ke supir dan merampas uang serta handphone milik korban. Usai mendapatkan laporan dari korban, petugas langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi keberadaan kedua tersangka. Namun saat hendak ditangkap, kedua tersangka melawan petugas dan berusaha melarikan diri sehingga terpaksa dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan melumpuhkan kedua kaki tersangka dengan timah panas. Jadi perlu kami jelaskan bahwa kedua tersangka tersebut sudah melakukan beberapa TKP di wilayah hukum Polres Tanah Karo. Dan saat sekarang ini kami sidik ada 3 TKP. Semuanya adalah curas. Kemudian untuk persangkakan pasal sendiri, untuk pelanggaran tersangka apa ini? Jadi kedua tersangka kami tetapkan pasal 365 KUHP. Ancaman hukumannya berapa? 9 tahun. Kemudian modus itu gimana kepada? Dia modusnya seperti menabrak anjing dan mengejar mobil tersebut dan memberhentikan. Begitu berhentikan langsung diancam pakai senjata tajam. Abang, dari beberapa dari 3 LP ini apakah modusnya sama atau seperti apa kira-kira? Modusnya berbeda. Ada yang langsung pakai senjata tajam, ada yang di stop langsung. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka saat ini sedang dilakukan pemeriksaan di Polres Tanah Karo. Berikut dengan barang bukti pisau, uang dan sepeda motor milik tersangka.
Kedua tersangka pun terancam pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Karo, Sumatera Utara, tim liputan melaporkan. Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Karo berhasil menangkap 3 tersangka pengedar narkotika jenis sabu di rumah tersangka di Pasar Tradisional Beras Tagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. 2 di antaranya terpaksa dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan atas lukanya usai dilumpuhkan petugas dengan timah panas pada bagian kakinya dikarenakan hendak melukai petugas dengan senjata tajam saat dilakukan penangkapan. Penangkapan tersangka berdasarkan laporan masyarakat dan petugas kemudian melakukan penyelidikan. Dan saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang disimpan di atas lemari dan setelah ditimbang, beratnya sebanyak 4,87 gram. PNG juga mengamankan timbangan elektrik serta uang tunai. Selanjutnya tersangka langsung dibawa ke Polres Tanah Karo untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya. Menurut pemeriksaan kepolisian, tersangka merupakan residivis yang sudah 3 kali mendekam di penjara dalam kasus yang sama. Kita dari Satres Narkoba melakukan pengungkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Gang Abaran Pajaroga Kastagi. Ini semua berasal dari informasi masyarakat. Untuk barang bukti sendiri yang kita amankan seberapa banyak? Baik, barang bukti yang kita amankan diantaranya narkotika yang kita duga jenis sabu seberat 4,8 gram. Plastik klip 1 bal, terusnya ada timbangan. Kami sampaikan juga tadi waktu melakukan penangkapan dan pengembangan, tersangka berusaha menyerang petugas dengan pisau. Sehingga dari Satres Narkoba melakukan tindakan tegas terukur dengan melakukan penembakan terhadap tersangka. Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Karo, Sumatera Utara, tim liputan melaporkan. Kacanya dan di dalam tas. Ini apa ya? Yang tanda banyak kan? Tahu banyak. Beginilah saat Bandar Narkoba M. Yunus warga Loksmawe saat digerebek petugas BNN Kota Tebing Tinggi di rumah kontrakannya Jalan Akik Lingkungan 1, Kelurahan Pabatu, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Bandar Narkoba ini tak berkutik karena saat digerebek dalam rumahnya, petugas menemukan sabu-sabu sekitar 1 kg. Selain itu juga petugas menemukan bong dan timbangan digital. Menurut Kepala Lingkungan 1 Kelurahan Pabatu, Baharudin Sinaga, saat penggerebekan ia dipanggil petugas BNN untuk menyaksikan penggerebekan tersebut. Dalam penggerebekan, selain barang bukti sabu, pelaku ada juga seorang wanita bersama anaknya berusia 5 bulan turut diamankan. Kurang lebih jam 12.30 dari pihak BNN datang ke rumah saya memohon izin untuk penangkapan saudara M. Yunus yang waktu itu masih terduga sebagai bandar narkoba. Jadi dimintakan saya untuk hadir di lokasi Jalan Aki Lingkungan 1 Kelurahan Pabatu. Jadi kita hadir sama-sama melihat langsung kami masuk ke kamar yang bersangkutan. Di situ ada barang bukti sabu-sabu. Cuman untuk membuka keseluruhannya menunggu Kepala BNN Kota Tebing Tinggi untuk hadir. Setelah Kepala BNN Kota Tebing Tinggi hadir, dibukalah itu semua kotaknya. Perkiraan dari BNN tadi malam itu kurang lebih 1 kilo sabu-sabu. Berikut barang bukti beberapa bong, kemudian ada gelas apa namanya itu, saya kurang paham. Nah, itu teman timbangan. Jadi semua barang-barang sudah dibawa oleh BNN berikut tersangka. Jadi dan pada saat itu juga ada istri yang kalau bahasa apanya
kaki dari yang bersangkutan, warga Banda Sakti Lingkungan 5. Fotokopi KTP-nya ada sama saya, itu sebagai kurir untuk daerah sini. Jadi dalam tas perempuan yang bersangkutan itu ditemukan beberapa ji sabu-sabu. Ini tersangka sendiri memang warga sini? Asli, Bang. Tersangka sendiri yang bernama Emilus itu kurang lebih pada waktu bulan puasa tinggal sini. Beliau adalah warga Loksamawi. Berusia yang diamankan ada dua orang. Yang satu ya bapak saudara Emilus tersebut. Kemudian istri dari itulah yang kurirnya itu yang warga Banda Sakti. Berikut ada anak kecil berusia kurang lebih 5 bulan karena istri dari kurirnya tersebut mempunyai anak yang masih bungsu. Jadi diamankan oleh pihak BNN. Petugas BNN Kota Tebing Tinggi saat dikonfirmasi belum bersedia memberi keterangan karena kasus ini masih dalam pengembangan. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan. Sebuah truk Fuso bernomor polisi BK8656KM yang bermuatan tandan kosong kelapa sawit Jumat sore menabrak sebuah kios dan rumah yang berada di Jalan Yosudarso Kota Tebing Tinggi. Kejadian ini bermula ketika truk Fuso yang bermuatan yang dikemudikan Yono datang dari arah Dolok Masihul hendak menuju ke Inalum Asahan. Namun setibanya di persimpangan sang supir tidak tahu jika rem kendaraannya blong sehingga hilang kendali dan menabrak sebuah kios dan rumah. Akibat peristiwa tersebut, kios beserta dagangan yang dipergunakan untuk berjualan hancur berantakan akibat dihantam truk Fuso tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sang supir mengatakan tidak tahu kalau rem kendaraannya blong karena pada saat di awal semua dalam kondisi yang baik. Setibanya di persimpangan waktu ia hendak berhenti dan menginjak rem, ternyata remnya blong dan menabrak kios. Ketok pada motor, nah, itu kan saya rem, blong. Oh, remnya blong bang ya? Remnya blong. Kamu dari mana tuh jalan ya? Dari Dolo. Dari arah Dolo ya? Mau ke? Mau ke asal apa ini asalnya? Apa ini? Inalum. Mau ke Inalum. Berarti waktu mau belok tiba-tiba nggak tahu rem blong. Ya. Bisa udah gak ada motor ya kan, gak berhenti ya lurus aja gini. Oh, ngelakan mobil itu jadi ngarah rumah kan itu ya? Untuk beli parkir ya, saya ngelakan depan lah, daripada nanti bahaya orang kan tinggal, apa bawa apa itu bang? Bawa apa itu, jangkot. Jangkot ya, begini alam ya. Sebelum berangkat apa gak dicek? Hah? Sebelum berangkat? Ya dicek, bagus. Oh, waktu berangkat masih bagus. Kini supir beserta mobil masih diamankan di unit Lakalantas Polres Tebing Tinggi guna proses penyelidikan. Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat tersendat sebab menjadi perhatian pengguna jalan yang melintas. Dari Tebing Tinggi Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan. Polres Tanah Karo kembali mengamankan puluhan kendaraan roda 2 yang terjaring patroli balapan liar di seputaran Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kendaraan roda 2 yang diamankan merupakan kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan serta surat-surat. Dan sebagian ditinggal oleh pemilik kendaraan di lokasi saat petugas melakukan patroli. Puluhan kendaraan roda 2 ini pun diparkirkan di halaman Polres Tanah Karo, menunggu pemiliknya mengambil dengan catatan membawa kelengkapan surat-surat kendaraan. Menurut Kabag Ops Polres Tanah Karo, total sebanyak 27 sepeda motor diamankan. Dan patroli ini digelar berdasarkan laporan masyarakat
yang resah dan bising dengan adanya kumpulan anak muda mengendari sepeda motor dan melakukan balapan liar. Press release tentang penertiban balap liar yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 bahwa kegiatan tersebut sangat-sangat meresahkan masyarakat, apalagi itu jam-jam istirahat, sehingga kita memerintahkan tim untuk melakukan hunting ataupun penangkapan terhadap penyitaan terhadap sepeda motor sebanyak 27 unit. Dan kedepannya juga tetap melakukan tindakan tersebut. Ya Komandan, nantinya kedepannya 29 unit kendaraan ini apabila 27. Mau dia 27 kendaraan ini apabila mau diambil seperti apa ini Komandan? Yang pertama harus melengkapi syarat administrasi STNK dan BPKB. Baru yang kedua kelengkapan daripada remornya, seperti ada knalpot bolong ataupun speedometernya, kata speednya tidak ada, itu harus lengkap dulu. Kemudian, kalau tidak ada dokumen, tetap kita sita. Kepada masyarakat diimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang mengganggu ketenangan dan kenyamanan masyarakat, apalagi dalam situasi saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Dan rencananya patroli ini akan dilakukan secara berkelanjutan agar tidak adanya kejadian yang sama yang dapat membahayakan nyawa masyarakat. Dari Karo, Sumatera Utara, tim liputan melaporkan. Tim Scorpio Reskrim Polres Tanah Karo berhasil mengungkap jaringan spesialis pelaku penggelapan mobil rental antar provinsi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti sebanyak 2 unit mobil minibus yang akan dijual. Modus pelaku dengan menyewa mobil selama 1 bulan. Namun belum mencapai batas waktu, pelaku sudah melarikan mobil milik korban. Penangkapan pelaku ini usai Polsek Babul Makmur Polres Aceh Tenggara berkoordinasi dengan Polres Tanah Karo. Dan kemudian petugas menemukan pelaku sedang parkir di sebuah SPBU dan langsung melakukan penangkapan dan mengamankan pelaku beserta barang bukti. Benar, tim Scorpio Polres Tanah Karo telah berhasil mengungkap penggelapan mobil yang dilakukan oleh Bernard Tambunan yang dilakukan di Aceh Tenggara. Jadi dari hasil pengungkapan tersebut, kita ada mengamankan 2 unit mobil yaitu Avanza tahun 2020 dan Reborn Innova Reborn 2019. Jadi dari hasil pengumuman tersebut terungkap lagi 7 mobil yang digunakan oleh tersangka dan dijual ke beberapa daerah di Polda Sumut. Jadi dari hasil pengumuman tersebut tersangka kita serahkan ke Polres Aceh Tenggara. Menurut pemeriksaan kepolisian, pelaku sudah 9 kali melakukan aksinya di wilayah hukum Polres Aceh Tenggara. Dan saat ini kasusnya sudah dilimpahkan dan ditangani oleh Polsek Babul Makmur, Polres Aceh Tenggara untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya. Dari Karo, Sumatera Utara, tim liputan melaporkan.